Satu lagi isu yang disentuh adalah moratorium, ya, Zul. Dan itu juga telah mengenakan mekanisme bersasar. Jadi bagaimana kita nak lihat keadaan masa depan ni? Kita nak kelangsungan rakyat, tapi pada masa yang sama kita nak tahu juga, kita nak situasi menang-menang di mana bank juga perlu ada aliran tunai. Jadi bagaimana Tan Sri melihat keadaan masa akan datang ini dengan keadaan yang dahulu bank kita sekarang? Menerusi Bank Negara Malaysia, Menteri Kewangan bincang dan Bank Negara Malaysia berbincang dengan bank. Pasal wang yang keluar itu bukan wang kerajaan, wang rakyat yang menjadi penyimpan dalam bank-bank. Jadi soalnya yang lepas tu telah pun kita dapat kelulusan bank dan mereka yang ada penyimpan tu telah diberikan moratorium. Sama ada syarikat ke individu, semua dapat secara automatik. Ya, itu setelah pun kita laksanakan. Dan saya dimaklumkan hampir 98% yang memohon sudah pun diluluskan. Jadi 2% itu adalah sebab-sebab tentu. Makin hampir 100%. Tapi tak cukup lagi. Ada yang mohon supaya disambung lagi. Jadi sebab itu bila kita kejar balik, bank tidak jadi masalah. Saya fikir kecairan dalam sistem perbankan itu tidak menjadi isu. Dia ada kemampuan. Lagipun kalau mereka simpan pun dan penjagaan makin apa jatuh, maka akhirnya mereka juga akan menanggung rugi. Jadi lebih baik untuk sokong penjagaan itu supaya mereka boleh akhirnya mampu berdiri dan mampu bayar balik. Dan ini memberikan faedah kepada bank juga. Sebab itu bila kita bincang itu, mereka bersetuju melalui Bank Negara supaya kita bagi secara bersasar. Apa makna bersasar? Mereka-mereka yang amat memerlukan. Yang tadi dah otomatik lah dah ambil itu. Yang memerlukan kerana dia ada sebab-sebab tertentu. Disebabkan itu dia memerlukan bank melanjutkan sikit tempoh. Tapi akhirnya kena bayar juga. Bukan moratorium itu akhirnya tak bayar. Kalau lagi panjang lagi, lagi banyak kena bayar. Sebab tu dah setengah daripada yang kita bagi lanjutan tu dia tak nak. Dia dah mula bayar. Ya, 70% daripada mereka tak mahu, dia sudah mula bayar. Pasal makin lama menimbun dia punya hutang, makin lambat bayar, makin susah pada dia. Jadi untuk itu sajalah kita melihat mana sektor-sektor penjagaan tertentu yang mereka kata dia memerlukan bantuan bank, dia boleh pergi memohon pada bank. Dan bank menerusi Bank Negara telah menasihatkan bank-bank tolong beri perhatian. Jangan tolak begitu saja, dan ini dijamin oleh bank. Mereka kata mereka bersedia untuk merondingkan dengan pihak-pihak yang memerlukan bantuan ataupun lanjutan moratorium tadi.